Banyak datang. Wow, serius ah. Kita teman ni. Bila dia nak menangkap mangsa tu? Ah, dah standby sampai. Standby. Ni pun ada tempat mainan eh. Playground. Besar jugalah. Syah naik panjat tu Syah. Syah panjat tu. Kira merangkak. Pelan-pelan dek, careful. Kan, pasal kat atas, kaki keluar. Adik pusing dulu. Pusing, pusing. Pusing kat mana, eh? Yeay, berjaya. Okey, kita nak try yang mana lagi? Turun. Left side. Okay. Bersih turun. Tak? Basah tak? Tak boleh. Turun. Okay. Turun. Go. Baik-baik je lah. Jaju-jaju. Kaki tu jangan pet, jangan ni kan lurus. Oh, pusing. Kan Isu semenjak dari pergi tu Taiping dulu. Sekarang dah berapa? Dah 2 tahun. Bangunlah. Ah, ini paling ni dia betul. Sekejap, ini panggil ikan tu. Fish. Ini pak orang bagi makan lah. Tak sok sentuh pun. Tak payah lah. Dia bagi makan ikan dekat tepi. Dia ah, tu ada ni, 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 ni. Dia bagi. Melissa, kita dekat mana? Cuba baca kat belakang tu apa dia tulis. Ha, pandang mami. Situ kau pergi, kau nampak tu. Jom, 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 jom. Melissa tak nak kawal steering, tak nak kayu. Okey, itu pemandangan KLCC. Tapi macam jerebu, tak nampak pun.
Belakang ni ada perpustakaan negara yang bumbung biru tu perpustakaan negara. Okey, tadi dekat pukul 9 tadi. Baru ramai orang naik paddleboard, baru ramai orang naik kayak. Sebab patutnya hari weekend dia buka pukul 8 pagi hingga 7 malam. Tapi pukul 9 baru start ramai lah. Kalau kita lambat cuaca panas, ni pun dah panas. Okay? Melissa dengan Fikri tengah bagi makan ikan. Okay, bayaran untuk naik paddleboard ni untuk dewasa weekend RM15 seorang dan kanak-kanak RM10 seorang. Kalau weekday tak perasan pula berapa. Murah sikit lah kot kalau weekday. Penat weh. Tengah jam je dia bagi masa. Melissa, you are the captain. Captain Melissa. Tu, sebelah nombor 9 tu. Si, panas sini. Tu nombor 9 tu kan. Ambil sana cepat. Ke kiri. Captain Melissa. Go. Mami jadi enjin. Pusingkan. Mami tak nampak. Tak nampak. Agak-agak je. Ada masa lagi lah. Dia setengah jam je. Dah lebih setengah jam. Setengah jam. Dia kata dia masih setengah. Cuba ni ke kiri. Kiri. Cepat. Kita dah sampai. Ali, so macam mana? Best ke tak? Tak best. Kenapa? Hari tu kata nak sangat pergi. Kenapa? Penat. Awak tahu apa-apa pun saya yang kaya dengan Mami. Awak duduk bagikan makan. Ni beli sebeban makan ikan. Ikan tak ada. Kena scam. So makan ikan ni harga tu RM5 per pack. Kamu kena scam. Jom, let's go. Adik, jom.